Halo guys, sore ini kita mandi lagi bersama anak-anak karena pas cuaca panas di sore hari cocoknya kita langsung mandi di sungai ya guys ya. Ini kita sudah bawa bekal dan pelampung. Memang sangat suka mandi di sungai ini karena airnya jernih, aman untuk berenang bagi yang pemula yang belum pandai berenang ya. Jadi lokasi ini sangatlah cocok untuk mandi-mandi. Ini aliran sungai dari gunung ya, namun agak sedikit ada pencemaran karena di sana ada perkampungan, satu kampung yang mungkin limbah-limbah ada juga masuk ke sungai ini. Namun kalau sekarang untuk mandi, ntar sudah di rumah kita akan bilas lagi, sangat cocok airnya. Dipakailah pelampung itu, Dek. Pelampung itu dipakai. Pakai pelampungnya. Segar kan airnya, Dek? Hah? Segar. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar berenang dan mandi di sore hari, silakan datang ke sini, gratis ya, nggak pakai tiket ya. Ini suasananya sudah seperti kolam renang ya, terbuat alami dengan batu-batu caras di pinggirannya ini, namun sedikit licin dan harus sedikit berhati-hati ya teman-teman ya, harus tetap dengan pengawasan orang tua ya. Dan di sana, sana kan dangkal. Tempat yang bagus dulu mandinya. Masuk pakai sampo lah. Awas.
Basah sana lah, Bek. Licin tuh. Kotor juga. Langsung mandi lah situ. Benar, sore. Tadi ngapa nak ngajak Rema, Dek? Nasi? Hah? Tadi ngapa nak ngajak Rema? Mas kah? Rema. Nanti berpanjang. Mau kah dia tadi? Ada. Hah? Tadi boleh kan dia? Banyak kah? Barang tak ada yang goceng.
Ya gendut. Gendut bagus lah berenang biar dia mau kurus. Tapi kan nanti bannya pecah. Nggak bisa pun, Dek. Hah? Gak ada sampo? Nanti mandi lagi, bilas nanti ke rumah. Thank you.
Udah deh, jaringin ke belum? Udah kah? Udah pulang lagi kita pas sore ini. Nanti lo sebentar gitu. Oke guys, cukup sampai di sini ya acara renang kita di sore hari ini, karena suasana yang sudah sore dan gelap, anak-anak pun sudah dingin ya. Jadi kita sudahin acara berenang kita di sore hari ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.